kembali lagi dengan kami dalam Di Multipool Channel. Kali ini kami akan membahas hasil akhir pembuatan kolam renang di Bogor, Jawa Barat. Sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Masih ingat dengan pembuatan kolam renang di Bogor, Jawa Barat? Jika tidak ingat, kami akan mengulangi sedikit tentang proses awal pengerjaan kolam renang ini. Awal kedatangan kami ke lokasi pembuatan kolam renang ini adalah untuk melakukan boplang sebagai dasar ukuran kolam renang yang akan kami buat nanti. Setelah ukuran pasti sudah diketahui dan kepastian kapan proses pembuatan bisa dimulai, selanjutnya kami melakukan penggalian sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Penggalian ini sendiri dikerjakan oleh 4-5 orang. Dan untuk pengerjaan ini, kira-kira memakan waktu selama kurang lebih 10 hari. Selanjutnya, pembuatan lantai kerja yang disusul dengan pembesian. Setelah proses pembesian selesai, selanjutnya kami lanjutkan dengan proses pengecoran. Dalam proses pengecoran dengan luas kolam renang yang cukup panjang seperti ini, setidaknya kami membutuhkan 10-15 orang pekerja untuk membantu proses ini agar lancar. Setelah cor dipastikan kering dan bekisting sudah dibuka, kami melanjutkan plester dan juga pemberian waterproofing untuk memastikan kolam renang ini aman dari kebocoran. Setelah itu, kami lanjutkan dengan pemasangan mozaik untuk seluruh kolam renang. Dan setelah pemasangan mozaik, proses selanjutnya dilanjutkan dengan instalasi alat sirkulasi seperti pompa dan filter kolam renang. Setelah semuanya sudah dilakukan dengan teliti dan sempurna, selanjutnya kami hanya tinggal memberikan air ke dalam kolam renang. Dan beginilah hasilnya akhir dari proyek pembuatan kolam renang di Bogor, Jawa Barat. Kolam yang memiliki panjang 13,5 meter dan dengan lebar 3 meter ini memiliki sistem semi overflow dalam menunjang sirkulasinya. Dari segi kedalaman, kolam renang ini memiliki 3 variasi kedalaman. Untuk bagian paling dangkal, memiliki kedalaman hanya sekitar 80 cm. Kedalaman berikutnya, 1,2 meter, dan bagian paling dalam yaitu 1,5 meter. Untuk bagian paling dangkal dan dengan kedalaman 1,2 meter ini, dipisahkan oleh pagar stainless steel tipe 304, yang juga diproduksi oleh tim Di Multipool. Dan karena kolam renang ini menggunakan sistem semi overflow, maka dari itu dibutuhkan satu ruang tambahan lagi, yaitu balancing tank. Dan ini adalah perbandingan hasil desain 3D kami dengan hasil jadi yang kami buat.
Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang ataupun jacuzzi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah. Itu saja ulasan singkat dari kami tentang hasil akhir pembuatan kolam renang di Bogor, Jawa Barat. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Di Multipool Channel. Sampai jumpa.